Hai, anda bersama kami di Amans. Ramai yang sedang bekerja di rumah sekarang ni, di hadapan laptop setiap pagi sama ada mandi ataupun tidak. Usah risau, kami tidak akan menilai. Tetapi apa yang pasti, anda mungkin mempunyai satu mesyuarat penting yang perlu dihadiri melalui panggilan video. Jadi untuk itu, kami akan berikan sedikit tips untuk anda kelihatan kemas di dalam mesyuarat. Okey, sebagai permulaan, pertama sekali adalah lighting. Cari sumber cahaya yang paling terang yang anda dapat cari di dalam ruang yang anda berada. Tidak kira ruang tamu, bilik tidur, stok dan sebagainya. Itu adalah perkara yang penting ataupun paling penting, dan jika anda memasang lampu siling sahaja, berani kami katakan bahawa kamera yang anda gunakan itu tak berkemampuan untuk merakam video dengan sumber cahaya seperti itu. Contoh lighting paling baik yang boleh kami berikan adalah cahaya matahari yang kebiasaannya di dalam rumah duduk di tepi tingkap sahaja, dan masalah anda akan selesai untuk anda kelihatan terang di dalam video. Pastikan sumber cahaya itu berada di hadapan anda, bukan di belakang, bukan di atas, kerana ia akan menghasilkan efek silhuet. Pendek kata, orang di dalam meeting tu tengah bercakap dengan bayang-bayang ataupun lembaga hitam. Tips yang seterusnya, bagaimana mahu bagi anda kelihatan profesional semasa mesyuarat? Anda tidak mahu kelihatan seperti seseorang sedang memandang rendah walaupun kamera angle tu memang rendah untuk dilihat. Cara terbaik untuk kelihatan bagus di dalam kamera adalah dengan meletakkan di paras mata anda sendiri ketika sedang duduk. Ya, meja sahaja tidak mencukupi. Anda harus mencari sesuatu untuk melapik laptop ataupun peranti anda sehingga mencapai paras mata apabila membuat panggilan video. Ketiga, kami rasakan semua sudah tahu tentang ini, berpakaian kemas ketika membuat panggilan video. Ya, betul, tetapi sebelum anda membuat panggilan video tersebut, tengok dahulu penampilan diri, rambut, pakaian. Kerana setiap pergerakan yang anda buat seperti betulkan rambut, pakaian akan membuatkan orang lain tidak mengambil perhatian di dalam mesyuarat tersebut, dan ianya sangatlah mengganggu orang lain untuk lebih fokus. Di dalam tetapan software ini terdapat pilihan untuk tengok diri anda terlebih dahulu sebelum memasuki panggilan mesyuarat. Jadi periksa dahulu software yang anda gunakan sama ada mempunyai pilihan ini ataupun tidak. Tips yang seterusnya, latar belakang. Walaupun anda mengenali setiap seorang di dalam mesyuarat tersebut, tidak bermakna anda tidak perlu menjaga kekemasan bilik ataupun ruang tamu yang lain. Kemas bilik anda supaya tidak kelihatan seperti seorang yang tidak terurus walaupun rakan mesyuarat anda mengenali diri anda seperti itu. Ataupun jika itu tidak membantu, seperti memiliki dinner yang penuh dengan hasil seni anak 3 tahun, software yang kami gunakan memiliki pilihan untuk menukar latar belakang anda mengikut apa yang telah tersedia ataupun apa yang anda mahu sendiri yang boleh dimuat turun di dalam galeri. Jadi kami sarankan anda untuk mencari pilihan ini di dalam tetapan. Terakhir adalah bunyi dan mikrofon. Cari ruang bilik yang paling senyap yang boleh digunakan untuk sementara waktu. Bunyi seperti kereta, laluan orang ramai, malah lagu yang dimainkan oleh jiran sebelah akan mengganggu mesyuarat. Jika anda bersama keluarga, beritahu kepada mereka yang anda akan membuat panggilan mesyuarat. Seterusnya, perkara yang akan membuatkan mesyuarat lebih jelas adalah audio. Anda tidak mahu meeting menjadi bilik pertanyaan setiap kali anda bercakap dan ramai tidak dapat mendengar suara anda dengan baik. Jika anda memiliki sebuah laptop, kebarangkalian laptop anda sudah dilengkapi mikrofon adalah sangat tinggi. Tetapi tidak bermakna ia berkualiti. Periksa terlebih dahulu sama ada jelas atau tidak. Bagi mereka yang mahukan kualiti yang lebih baik, inilah masa yang sesuai untuk gunakan headphone gaming anda yang mahal itu atau mana-mana phone telinga TWS yang anda sudah miliki. Ini adalah ujian suara untuk phone telinga Apple AirPods. Bagaimanakah bunyinya? Anda tentukan. Okey, tips bonus kepada anda kena mencapai ke hujung video. Jangan menaik ketika di dalam mesyuarat. Bunyi keyboard mechanical switches tu akan dirakam oleh mikrofon dan merosakkan mesyuarat secara keseluruhannya. Jadi itu adalah tips yang dapat kami berikan supaya mesyuarat anda akan menjadi lebih jelas, formal dan produktif selepas ini. Duduk di rumah, jangan ke mana-mana. Mari kita hapuskan penularan wabak COVID-19.